Masya Allah. Aduh, dagunya mirip banget. Aku merinding. Ya Allah, aku merinding. Aku seperti lihat Neng 27 tahun yang lalu. Dagunya mirip banget, sayang. Lagunya mirip banget. Cuman hamil agak kalem ya. Aku iya. Merindingnya sampai ke sini aku enggak kuat. Matanya lehernya ya, lehernya mirip. Ini senyumnya. Matanya senyumnya mirip. Neng jangan malu-malu ya. Ya harus gitu ya Nak ya. Cantik banget. Jadi aku ngelihat dia dari tadi, aku tuh yang speechless banget, yang aku tuh terdiam cuman bisa lihat doang. Aku berharap Amel walaupun tidak 100% ke ini ke, tapi paling enggak kamu harus ambil kesempatan itu, Nak. Karena dengan 26 tahunnya perginya Nike, ada lagi regenerasi yang baru, itu sepertinya Amel itu didukung sama alam gitu loh. Seperti alam ini mendukung dia untuk menjadi artis. Kamu nggak boleh berhenti ya, ya sayang ya. Karena auranya dia udah ada auranya seorang Nike, itu seorang artis gede, Nak. Auranya kamu tuh ada gitu. Tinggal kamu asah, tinggal kamu pupuk, tinggal kamu jeger gitu. Jadi walaupun kamu istilahnya banyak yang bilang, oh jangan mirip, nggak apa-apa. Memang udah nyatanya kamu memang mirip. Mau gimana? Nggak dimirip-mirip, memang udah mirip. Ya tinggal dikit lagi Amel dapet gitu ya sayangnya. Amel harus semakin pede. Ya Nak ya? Pede aja. Ya? Iya. Pasti. Cuman kalau dulu kan kita sama almarhum ketawa-ketawa. Kalau ini aku... Amel kan mungkin karena baru ketemu agak ini, tapi kalau dia dulu kan kita ketawa-ketawa gini-ginian gitu. Jadi aku pengen meluk Amel gitu, jadi aku takut karena Amel kan Amel anaknya pendiam gitu. Pengen banget aku meluk gitu, gitu. Terus dia boleh Nak. Dari tadi aku pengen banget meluk dia, cuman aku gak berani. Dari tadi aku liatin dia dari jauh, aku gak berani kalau aku bisa meluk dia, ya Allah. Kamu bilang aku Medan coba.
Coba kamu bilang Medan. Ke Medan. Enggak ada kakaknya. Sekarang tuh beliau udah nyatu. Masya Allah. Aku bingung, aku kasihan sama dia. Aku bingung, aku. Ya Allah nak, maaf ya nak. Aku mau nangis sampai lega juga. Ya, maaf ya. Dan tadi kan aku ngeliatin Anda terus sampai nggak. Nggak apa-apa. Kakak sekarang semangat kakak. Aku 27 tahun nggak ketemu. 27 tahun aku nggak ketemu. 26 ame. Nikah meninggalkan aku kan pulang ke Medan. Aku nggak ketemu 27 tahun. Melo nggak. Makanya aku pengen banget. Aku tuh dulu fotoan gitu gimana gitu ya. Pengen banget aku tuh. Jalan bareng gitu, Mel. Iya, ya. Jangan kaget ya. Iya, enggak apa-apa, aku ngerti perasaan kamu. Mau lagi? Apa gimana melihat sahabatnya yang merindu sama aku ngerti banget karena aku pernah ngerasa begitu kangen sama sosok yang aku sayangin banget. Jadi aku ngerti perasaan Kak Tessa di sini. Aku ngerti betapa rindunya, apalagi udah maaf Kak 27 tahun ya, udah lama banget. Terus Kak Tessa juga deket banget sama Temika. Semangat buat Kak Tessa, semoga kakak makin sukses ke depannya. Kamu yang sukses nak, iya, aku nggak ada lagi di sini. Kamu ya sukses ya. Aku kebawa emosional juga karena sedih juga ngebayangin di posisi Kak Tessa kangen sama sosok sahabat yang udah lama banget udah lama banget gitu. Jadi aku ngerasain perasaan Kak Tessa kayak gimana gitu. Jadi Kak Tessa kuat banget gitu. Ini ya dari samping ini mirip banget nih, ini kerisnya mirip banget. Ya Allah, bisa ya, masya Allah ya dok ya. Dari sini nih kayak ini, masya Allah nak. Aku senang banget karena ini sebuah mungkin emang udah jalannya. Terus habis itu Allah ngasih aku tugas buat ngebantu ngebatin rasa rindu yang mungkin kangen sama sosok almarhum gitu. Aku turut senang banget. Aku benar-benar belajar banyak hal dari apa yang aku alamin sekarang. Benar-benar banyak banget pelajaran positif yang bisa aku ambil. Jadi aku ikut senang banget dan sosok almarhum benar-benar bikin aku belajar dan bikin terinspirasi banget gitu. Kaget karena ikut ngerasain perasaannya juga gitu. Karena aku orangnya juga sedikit sensitif soal perasaan. Jadi aku ngerasain apa yang Kak Tessa rasain. Iya pokoknya aku turut senang bisa ngebantu ngebaitin rasa rindu yang lagi rindu sama sosok almarhum. Kak Tessa, mungkin ada pesan buat kamu? Aku 5 tahun, 6 tahun dari kamu. Nanti aja. Aku seneng aja liat Amel. Mudah-mudahan Amel terus ya. Jangan sampai hilang dari kameranya ya. Aku bisa ngeliatin Amel. Tahu gak aku tuh ngikutin IG Amel. Aku ngeliatin Ikutin ke TikToknya Amel. Aku nih penggemarnya Amel. Aku penggemar Amel. Hahaha.
Kamu harus bisa ya Nak ya, harus bisa ya. Kamu harus bisa seperti Nika ya. Jangan kamu apapun kamu harus tetap maju. Kamu sudah ada bekal, sudah ada semua. Jadi apapun kamu jangan takut hadapin. Mau dibilang orang apa, terserah. Pokoknya kamu harus maju terus ya, ya. Ingat ya, kamu ya Nak ya. Aku terus lihat kamu terus ya. Jangan tidak jadi artis. Kamu harus jadi ya. Jangan buang rasa minder kamu. Kamu harus charming. Kamu harus keren ya Nak ya. Ya, sayang ya. Ya, makasih ya Nak. Makasih ya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.